Yo, balik lagi bareng Aing di Arul Moto Vlog. Nih, kali ini kita lagi di daerah Soekarno Hatta. Video ini mungkin Aing cuma mau ngebahas jok sih, soal jok. Itu kan Aing habis ngeratain jok nih. Jadi dia kayak agar rata sih. Ini kemarin sama Aing ditambahin busa. Jadi dia kayak ditambahin di bagian atas. Jadi biar agak rata sedikit, biar agak naik ke atas sedikit sih. Kemarin bikin tuh habis berapa? 250.000 buat nambah busa sama kainnya. Soalnya kan kalau pakai kain yang bawaan jok aslinya kan yang biru ini nggak cukup. Karena kan dia ditambahin busa, jadi yang pinggirnya dipakai sama kain hitam, terus yang buat tengahnya ini kain aslinya. Ini Aing mau jalan balik lagi ke Setiabudi. Dan ini lagi di Soekarno Hatta, nggak tahu daerah Soekarno Hatta atau daerah apa sih ini, nggak hafal Aing mah. Jadi kemarin itu Aing nyobain nambah busa jok. Nah, rencananya udah lama sih, cuma baru Aing bikin kemarin. Karena Aing pikirnya itu takutnya tuh nanti kalau udah ditambah busa malah jadi jelek karena ketinggian. Tapi sama Aing dicoba ternyata enggak, malah nambah bagus sih, jadi agak rata. Jadi tujuannya Aing nambah busa juga bukan cuma buat penampilan sih, buat kenyamanan juga. Soalnya jok standarnya itu terlalu tipis busanya. Jadi Aing kalau jalan-jalan jauh tuh pantat Aing suka sakit, suka kram. Makanya Aing nambahin busa lagi. Jadi yang tadi sebelumnya pakai jok bawaannya yang busa tipis itu, sebelumnya posisi duduknya tuh agak tenggelam, agak turun ke bawah. Tapi pas sudah ditambahin busa, jadi agak naik ke atas posisi duduknya. Terus jadi agak tinggi juga sih. Makanya Aing tambahin busa biar enak, biar empuk lah. Karena kemarin tuh busanya terlalu tipis yang jok aslinya. Jadi pantat Aing kalau jalan jauh tuh sakit, kram. Jadi buat tuh yang kemarin-kemarin suka ngomongin itu WR tolong joknya diratain. WR itu joknya tolong diratain dong. Yamaha tolong diratain itu desain joknya, kenapa begitu? Kenapa checklist gitu? Ih, padahal kata Aing mah jok mah masalah kecil. Apa sih yang enggak bisa dibikin? Padahal tinggal ditambah busa doang. Timbang masalah desain jok doang yang terlalu ke dalam diributin. Padahal di Indonesia ahli jok ada banyak. Mau bikin jok model gimana pun jadi. Mau bikin jok mau kayak model punuk unta juga bisa. Tapi ya gitulah. Netizen 62 plus 62. Ketimbang masalah desain jok doang pada ribut. Padahal berapa sih nambah busa jok? Aing kemarin habisnya cuma 250.000-an. Itu juga tergantung jenis kainnya mau pakai yang gimana. Kalau mau pakai yang kain biasa mah murah. Jadi kalau joknya udah rata kayak gini kan udah enggak ada yang bisa ngatain lagi. Itu WR joknya kenapa kayak gitu? Itu WR kenapa joknya checklist? Kayak bentuk checklist masuk ke dalam. Terus itu kenapa WR itu desain joknya kenapa nggak diratain? Tolong diratain itu. Sekarang mah udah nggak ada yang bisa bacot kayak gitu lagi. Nah, sekarang joknya udah rata. Mau apa lagi? Mau apanya lagi yang di komentar dari si WR ini?
Itu WR mesinnya jangan terlalu kencang dong, tolong. Tolong dipelanin dikit dong. Mohon maaf, WR mah standaran tapi udah kenceng. Kalau mau kenceng lagi ya beli paketan bore up. Tapi standaran aja udah kayak gini, tenaganya udah gede. Apalagi kalau di bore up. Susah. Di sini mah, di Indo mah ada motor baru keluar dicibir. Padahal mah selera tiap orang beda-beda. Ya iya mungkin lu suka, tapi ya mungkin orang lain suka. Apa? Lu gak suka desainnya, tapi mungkin untuk orang lain suka desainnya. Jadi ya gak bisa disamain. Tinggal tunggu aja pak. Oh iya, paling telenya yang di komentar mah udah mahal, udah gini kok masih tele. Telenya juga gak burik-burik amat perasaan mah. Telenya 41mm udah gede gitu. Terus ada yang suka bilang, ada yang suka nyindir-nyindir banyak di Instagram itu. Mesin fiction. Kok fiction sih? Ih. Padahal kata aing mah fiction juga, tapi jangan ditanya larinya, Bos. Gak apa-apa aing mah fiction juga. Yang penting kenceng dan bertenaga. Iya enggak? Tuh. Yang penting larinya, Bos. Tenaganya ada. Masalah desain mah bisa dipercantik. Motor aja banyak yang dimodif. Jadi ya WR ini pilihannya buat mereka-mereka yang mau maunya standar tapi kenceng. Jadi nggak usah mesinnya, nggak usah diotak-atik lagi, nggak usah beli paketan bore up lagi. Standar kenceng ya ini WR. Aduh ada polisi cok. Aing gak ada spion. Jadi joknya itu kemarin cuma ditambah busa di atas, di samping, terus dirapihin. Udah. Sama kainnya itu dijahit. Jadi disambung, kan gak cukup kalau mau pakai yang kain bawaannya. Cuma ini tinggal masalahnya, tinggal di kain doang sih. Soalnya kain yang hitamnya ini kayak gampang keriput gitu. Makanya aing mau nyari dulu kain lagi, kain jok lagi. Kemarin minta yang kasar tapi kasarnya enggak ada, ya udah pakai yang ini aja dulu. Soalnya kan kalau yang kasar kan masuk sama yang kain birunya ini. Sama kan apa? Tali yang buat pegangan di joknya itu kan enggak bisa dipasang karena enggak cukup. Nah, akhirnya sama tukang joknya dibikinin dari bekas kainnya yang warna hitam, yang lebih kelebihan kan ada kelebihannya, jadi diambil buat dibikinin tali yang di jok belakang ini. Buat video pembuatannya kemarin
ini aing kasih nih video dari mulai joknya dibuka terus ditambahin busa sampai pas dipasang. Ini videonya. Ini aing sekarang lagi di tukang jok mau nambahin busa jok biar agak rata, agak ke atas dikit. Soalnya kan busa jok aslinya tipis. Itu joknya lagi dicabut kain bawaannya. Ini kayak gini busa aslinya, tipis. Itu lagi diukur di bagian atasnya. Ini udah nih, udah ditambahin busa di bagian atas, tinggal di bagian samping-sampingnya. Emang ditambal-tambal kayak gitu sih, tapi ya nggak apa-apa lah, kan nanti ketutup kain, jadi nggak kelihatan busuk kayak gitu. Ini udah setengah jadi. Tadi aing minta sama akang sampah sama masnya dicoba dulu dipasang, mau ngukur. Ini dari bagian belakangnya lumayan sih mantep, tapi belum dipasang kain. Ini kayak gini jadinya. Ini kainnya udah disambung, udah dijahit pakai warna hitam di samping bagian apa, bagian samping-sampingnya. Ya lumayan sih, jadi agak lebih naik dikit, lebih rata, terus lebih empuk juga. Ini bagian belakang cakep ya, kayak agak kotak gitu samping-samping kayak yang lain. Tara, motor aing joknya udah nggak checklist lagi, udah rata sekarang mah. Tah, mantap kan, udah kayak trail-trail yang lain lah, joknya rata, nggak checklist ke dalam. Ini bagian belakang cakep, cuma sayang nih kainnya masih agak kayak keriput sih, tinggal ganti kain aja. Ini talinya dibikin sendiri dari sisa kain yang warna hitam, dibuatin sama masnya. Soalnya kan kain yang bawa apa, yang tali bawaannya itu nggak bisa dipakai. Buat yang pengen tahu empuk atau enggak, kalau menurut aing sih empuk, enak. Pas habis di setelah ditambahin busa empuk, lebih jauh lebih empuk dari apa sebelumnya sih, dari jok sebelum, dari jok aslinya. Jadi enak gitu. Kalau apa, kalau lewat jalan yang gelombang kayak gimana ya, kalau yang jok sebelumnya kan yang sebelum ditambahin busa kan tipis, jadi kalau nginjak jalan gelombang tuh ya kerasa juga apanya di ini nih, jadi sakit. Tapi setelah ditambahin busa, kalau jalan gelombang itu kitanya jadi enak, empuk, nggak sakit lagi. Tapi selera masing-masing sih, mungkin ada yang lebih suka joknya kayak gitu, ya bebas. Tapi aing mah cuma ngebagiin aja kayak gini, jadi tahu gitu sebelum. Takutnya kan kalau, takutnya mungkin ada yang mau bikin, mau apa, nambahin busa dibuat joknya, tapi mungkin takutnya nanti kelihatan jelek. Ya udah sama aing dibikin, jadi buat apa, buat patokan gitu. Oh jadi kalau ditambahin busa bentuknya kayak gini, bagus, jadi lebih ganteng. Jadi yang netizen yang suka ngecibir-cibir si WR ini kemarin tuh, yang ketimbang masalah jok doang, itu jadi pada diem semua, jadi pada nggak ngebacot lagi. Kan joknya udah diratain, jadi pada diem lagi, nggak ngebacot masalah jok lagi.
Oke, mungkin segitu aja sih videonya. Cuma ngebahas soal jok doang. Nanti next video apa gitu, bahas apa lagi nanti. Pokoknya aing usahain video-video aing isinya tentang WR semua lah. Jadi video aing kontennya itu isinya ngebahas WR semua. Asal jangan ngebahas mantan aja. Ya. Udah, nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. See you next video. Bye-bye.